Hey guys, berjumpa lagi dengan Buta Wakil Akil. Kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara membersihkan jamur kancing. Kita bisa melihat perbedaannya yang sudah dibersihkan dan yang ini yang belum. Yang ini bersih, kalau yang ini yang belum dibersihkan kulitnya masih kusam. Bagaimana cara membersihkannya? Mari kita lihat caranya seperti apa. Kita belah dua, ini jamur kancing. Cara membersihkan yaitu kita kupas dari bagian bawahnya, dari sini. Ketika dari bawah akan mudah untuk terkelupas. Bagian kulitnya akan mudah terkelupas. Bagian bawahnya kita kupas, kulitnya terkelupas. Nah, nanti si jamur kancing ini jadi bersih, tidak kusam lagi. Kita coba lagi ya, satu lagi ya. Kita belah dua dari bagian bawahnya. Kita kelupas kulitnya, caranya seperti ini. Harus dari bagian bawah. Kalau kita kupas dari bagian atas ini susah. Itu susah. Enggak otomatis terkelupas sendiri. Kalau dari sini mudah banget, tinggal kita tarik saja dia. Mudah terkelupas kulitnya. Bagi kawan-kawan atau yang ibu-ibu, bapak-bapak yang suka masak, ya begini cara membersihkan jamur kancing. Kita kupas kulitnya. Ini bertujuan untuk menghilangkan bau langu atau wangur. Jamur kancing kalau di luar negeri namanya jamur camping non. Demikian saja video tentang bagaimana cara membersihkan jamur kancing. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Terima kasih.